Halo guys, kembali lagi di channel Petwash. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya, dan sudah keluar update 4.1. Meskipun gua uploadnya udah berhari-hari setelah update, ini pun gua main atau nge-recordnya sehari atau dua hari setelah update. Jadi sudah keluar update terbaru 4.1 dan udah keluar banner baru yaitu New Village sama si Hutang, plus keluar Archon Quest baru guys. Cuman hari ini karena gua nggak langsung main, jadi hari ini tuh atau kemarin lebih tepatnya udah muncul event baru juga. Jadi hari ini gua nggak niat untuk nggak niat untuk Archon Quest dulu. Jadi gua berniat untuk Radiant Harvest dulu ya, kita event dulu aja yang pendek-pendek dulu aja sebelum ntar kita Archon Quest. Archon Quest-nya yaitu ini To the Star Shining in the Depths. Jadi itu lanjutannya, nanti kita akan ke penjara. Plus kenapa gue memutuskan untuk tidak Archon Quest dulu, karena gue mau explore dulu atau setidaknya mau buka teleport waypointnya dulu ya, biar besok pas gue record lebih enak lah, kita mau kemana-mana itu lebih cepet gitu loh. Kalau masih kosongan gini kan takutnya ini kelamaan nanti. Oke, jadi kali ini kita bakalan world quest sama event dulu ya. So langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba Radiant Harvest. Dari judulnya sih Radiant Harvest ya, mungkin mencari memanen hasil sumber daya di fountain mungkin ya. Mungkin masih tetap soal perkenalan fountain, jadi ya kita ikutin aja. Sama ntar mungkin akan gue carikan satu world quest yang ada di fountain, kayaknya gue kemarin nemu. So ntar kita kesana aja, kita lihat dulu aja. Oke, sekarang kita fokus event dulu, baru besok mungkin setelah ini, video setelah ini mungkin baru ntar kita ke Archon Quest. Kita akan ke penjara ya, si apa, kita menengok si Childe yang ketangkep. Gimana nih di bawah? Oke. Oh ini. Oke. Sold by the defenders. Water organism. Oke. Oke, jadi dia disalahkan ya, merusak ekosistem. Oke. Pas suruh nangkepin violet glow jellyfish itu. Membeli jellyfish terus melepasnya. Oke. Oh ya kan. Oh jadi dia yang punya jellyfish sebelumnya. Oke, mungkin gitu. Dia satu-satunya yang mengembangbiakkan jenis jellyfish ini katanya. Jadi dia yang disalahin. Jadi kita paling terus di sini suruh nangkep-nangkepin, guys. Oke. Terus kita suruh ngapain nih? Apa itu violet glow jellyfish? Jadi kamu mencari seorang penyelam. Oke, kenapa dulu pertama? Oke, dia researcher ya. Terus meresearch jellyfish ini. Tapi terus dia pikir dia bisa ngejual jellyfish ini sebagai hewan peliharaan biar cepat dapat duit. Oke. Soalnya dia butuh duit buat riset juga. Terus dia akhirnya ngejual ini, ngejual apa namanya? Jellyfish ini. Tapi yang orang-orang yang beli itu mah ngelepas di lautan bebas gitu. Tapi katanya berbahaya, guys, gitu. Ya intinya ganggu lah, malah jadi pengganggu lah di
di apa di alam liar itu loh. Ya meskipun bukan dia yang lepas tapi dia yang ngejual, jadi dia tetap harus bertanggung jawab gitu. Oke, langsung aja kita ke ini ya, ke mini gamesnya. Ada berapa? Ada, oh terus ada compensation. Oh mungkin ntar ada quest penutupan mungkin guys. Oh udah kebuka dua loh. Oke langsung aja, gua seperti biasa akan gua contohin sekali ya. Ntar sisanya kalian bisa coba sendiri guys. Oke langsung aja kita ke area pertama. Oh, jadi kayak challenge gitu ya. Oke. Character can collect float glow jellyfish. Oke. Leaves the retrieval area. Oke. Oke. Lima. Oh, ditabrakin. Oke. Ya kayak inilah guys, kayak apa namanya? Oh, tapi nggak ini, nggak ada waktunya kok, jadi aman. Jadi nggak usah buru-buru sih, guys. Aman, aman. Oke. Kalau nggak ada waktunya sih gampang ya. Alright. Kok nge-lag nih. Oke, jadi kayak time trial gitu lah, cuman nggak ada waktunya sih guys, jadi aman sih. Kita exit, kita lihat hadiahnya seberapa ya, atau kita untuk dapetin semua hadiahnya itu kayak mana gitu kan. Oke, oh udah ya udah, cuma tinggal menyelesaikan aja gitu. So, semudah itu guys, jadi kalian tinggal apa namanya ambil-ambilin aja, tabrak-tabrakin aja jellyfishnya. Plus nggak ada time limitnya, jadi ini benar-benar ya event bonus aja biar kalian dapat bermogem lebih mudah gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk eventnya cukup sangat mudah Radiant Harvest, tapi mungkin ntar di endingnya mungkin ntar akan ada quest penutupannya sih. Mungkin ya, cuman gue juga kurang tahu. Kita lihat aja besok, oke. Okay? Oke, sudah kelar satu world quest. So, langsung aja kita ke world quest satunya. Untuk menutup ini ya, untuk menutup video kali ini. Kita ke sini dulu, guys. Di sini tuh ada lanjutannya yang ini, yang orang-orang Liu Wei bikin film tuh guys, nggak salah di daerah sini deh kemarin gua lihat. Jadi harusnya world quest pendek ya gitu, bukan world quest panjang. Mana tapi ya. Tempat bos kayaknya di sana deh, bukan di tempat bos soalnya. Nah itu dia. Oke, langsung aja untuk penutupan kita ke world quest ini ya. Nah itu dia orang-orang Liu Wei nya let's go. Oke, jadi mereka pengen menyelam ya, tapi mereka nggak ada yang bisa nyelam. Oke.
Apa yang kalian lakukan di sini? Oke. Kita disuruh moto di bawah air ya. Oke. Suruh ngapain ini kita? Retrieve. Oh, bukan bukan moto. Mana aja? Mana cuk? Ya Allah, suruh suruh ini tapi kok. Oke. Di bawah ya. Langsung aja kita ke atas. Udah beres gitu doang. Anjir. Oke, sudah sampai, sudah keluar. Gitu doang. Ini enggak. Oh, jadi bukan suruh moto tapi suruh ngambil boxnya yang waterproof itu kan. Oke. Oh, tapi isinya film sih. Oke, kita ikutin ya. Kita mau makan katanya. Duh, umpet jauh kali. Siapa ini? Orang Cina, tidak tahu siapa lah cowok. Makan, diajak dimakan di hotel, gila. Oke. Bosnya kah itu, Sing Ye? Atau bukan? Oh, itu temennya yang tadi ya. Ya ampun, mau makan aja suruh nyari ingredientnya sendiri, anjir. Aneh banget. Suruh nyari bahan-bahannya sendiri, what the fuck. Oh iya, sambil nunggu bosnya tuh, Mr. Gizzard. Oke, oh itu yang ngajarin mereka kan katanya. Oke, katanya lighting tuh kunci dari bikin. Oke. Oke. Tapi katanya ilmu dia yang ngetransisiin apa namanya light itu pada nggak suka gitu. Bukan pada nggak suka sih, lebih ke apa namanya, pada nggak dihargai loh, padahal lighting itu penting. Tapi emang bener sih guys, real life juga lighting itu penting buat film, buat foto. Kalau lightingnya kurang joss sih, mau diedit gimana pun juga agak susah, meskipun bisa diedit gitu loh. Cuman lighting juga penting gitu loh guys. Oke, sudah kelar. Oke, gitu doang. So, hari ini cukup sampai di sini dulu aja guys. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Besok akan lanjutkan lagi dan mungkin Archon Quest ya. Cuman ya, kita lihat besok kalau nggak ada update. Harusnya update-nya masih lama juga sih, maksudnya untuk event ya. Untuk event harusnya masih lama lagi. Jadi, mungkin kita akan ke Archon Quest dulu, oke? Tapi seperti yang gue bilang tadi, gue mau explore dulu biar kita perpindahannya cepat. Kalau suruh kemana, 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 cepat gitu loh. Oke, so, thank you. Gua akhiri dulu, sampai jumpa besok, and have a good day. Bye-bye.